Assalamualaikum. Hi guys. Next time aku nak tambah aku punya aquarium aquascape guna tank ni, okey tak? Nice though, tank dia RM35 je. Ha, hari ni saya ke sini lagi sebab saya dengar banyak komen kata kedai ni baru restock ikan padu-padu tapi keras kan. So jom kita tengok. Ha, betul lah guys. Saya datang-datang je abang ni tengah restock. Okey, rak ni biasanya menempatkan ikan-ikan yang mahal lah seperti ikan giant. Tapi hari ni yang specialnya ada ikan alien guys. First time saya datang sini, saya nampak diorang jual ikan alien sepasang RM120. Bagi saya kan RM120 untuk sepasang ni sangat-sangat murah. Sebab ada satu kedai tu dia jual jantan je dah RM99. Kalau betina mesti lagi mahal kan. Tapi yang ni sepasang RM120 sahaja. Tengok guys, tapi semuanya alien yang warna biru macam ni lah. Biru ke hijau ni? Ha, ada kedai tu guys jual satu RM99 tau jantan. Kalau betina mesti lagi mahal kan. Tapi ni sepasang RM120 sahaja. Ha, ni betina. Ni pun merupakan kali first time saya tengok ikan betina alien guys. Wah, comel. Ha, yang ni merupakan half moon giant. Bapak padu guys. Tak tahulah ini giant ke ataupun half moon biasa tapi dia dah tua. Size L kan. Tapi memang besar guys. Ha, yang ni giant lah. Tengok guys, berapa dia jual? 148. Aku jual hari tu berapa? Hello, aku jual tu kira murah lah, okey. Tengok ni. Korang nak beli ke? Belilah. Tapi memang cantik guys. Ha, yang ni pula betina giant tapi ada dua harga tau. Yang RM128 dan yang RM148. Aku tak tahu sebab apa. Tengok macam sama je. I don't know. Ha, yang ni pun betina giant juga. Hari tu aku jual berapa? Ha? Ha, hello. Kira murah lah aku jual tu. Dah ready breed lagi. Okay guys, memang betul guys. Dekat sini hari ni diorang banyak restock koi galaxy bapak padu-padu guys. Bapak padu-padu yang banyak, yang paling aku suka yang ni ha. Tengok guys, bapak perform gila. Macam ni semua RM48 yang jantan lah. Padu weh. Warna dia kan bukan warna merah-merah biasa tau. Merah darah. Pekat gila weh RM48. Tapi tak boleh lah nak spend duit sekarang sebab dah nak hujung bulan kan. Ha, kena berjimat. Tengok guys, cantik padu-padu guys. Padu-padu sangat. Tadi aku tanya abang tu, abang tu kata semua ikan laga yang dekat RM48 ni semua daripada supplier yang sama. But masalahnya guys, semua ikan-ikan dia warna dia hampir sama tau. So aku boleh conclude kan yang ikan-ikan ni sama ada dia F3 ataupun F4 dah. Sebab aku pernah baca semakin apa tu, semakin tinggi F tu kan, contoh F4 kan paling tinggi kan. So semakin banyak ikan laga tu akan menghasilkan anak-anak yang sama macam mak bapak dia kan. So memang kebanyakannya guys, ikan-ikan kat sini semuanya hampir sama. Warna dia cuma tumpuk-tumpuk dia je berbeza kat mana. Ha. Wah guys, berbaloi guys. Kalau betul ni F3 atau F4 memang berbaloi gila. Sebab banyak sangat yang sama. Ha, ni guys, unik kan. Comel je. Ha, yang ni female dia mahasikit RM68. Bau masuk M. Ha, ikan lagi budak sekolah pun ada juga. Macam ni double tail ni RM10. Aku kan double tail pun tak jumpa lagi yang aku berkenan guys. Bila lah aku nak dapat je satu. Tengok guys, ada species baru. Taklah species baru tapi first time lah aku nampak dampu warna emas. Tapi itulah ekor dia tak perform lah. RM23 je tapi ekor dia tak perform. Tapi gold guys.
Ha, dekat sini pun half moon pun ada. Tapi jenis yang macam ni lah. Murah sangat. RM7. Ha, cakap pasal super rate, ramai tanya aku bagaimana keadaan super rate aku. Nanti aku akan buat video special ya. Terima kasih kerana menunggu. Okay guys, video kita sampai di sini saja. Thank you for watching. Maaf sangat atas segala kekurangan. Kita jumpa lagi di lain hari insya-Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Assalamualaikum.